sana ya, itu pencariannya tuh. Nah itu ada tiga, nah itu kan ada tiga pilihan itu, company list Indonesia, terus MRI agency yang ada di Malaysia, terus company yang ada di Malaysia tuh. Oke lah ya, kita pretel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aeroblog, blognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa untuk teman-teman yang ada di daerah Semenanjung, daerah Kuala Lumpur, TKI Selangor, dan TKI seluruh Malaysia lainnya. Dan ini kita akan mencoba untuk tutorial membuka si permit.id yang ada di Google ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Google yang lainnya ya tuh. Masukkan di Google Chrome-nya itu si permit.id itu ada banyak itu. Nah, teman-teman kan bisa itu dicek di sana ya. Itu pencariannya tuh. Nah, itu ada tiga. Nah, itu kan ada tiga pilihan itu. Company list Indonesia, terus MRI agency yang ada di Malaysia, terus company yang ada di Malaysia tuh. Gila ya, kita preteli ataupun kita buka satu per satu jelas ya. Oke, lanjut. Nah, yuk kita yang agency dulu ya. Oke, kita situ klik langsung download otomatis, kita buka di sana itu untuk PDF ya, teman-teman, di PDF. Tuh, kita klik PDF ya kan. Dan itu sudah di scroll-scroll itu banyak tuh, teman-teman tuh. Ya, silakan teman-teman lihatlah situ agency-agency resmi yang terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia khususnya ya. Teman-teman bisa cek di sana, bisa lihat juga di sana itu. Dan usahakanlah kalau untuk mencarinya itu teman-teman cari itu yang seputar ataupun daerah tempat teman-teman tinggal saat ini ya. Nah, itu misalnya di sini kan ada Johor Bahru, ada daerah Selangor, ada daerah, dan juga ini seluruh Malaysia teman-teman. Ini ada juga daerah Sarawak ya kan. Silakan teman-teman cek di situ, scroll sampai bawah ya. Dan juga kalau pengen teman-teman pengen cepat itu kan ada yang pencarian itu. Nah, silakan teman-teman cari misalnya teman-teman cari Johor, teman-teman ketik aja Johor di situ ya. Ini bukannya melalui PDF, baik itu melalui laptop, HP ataupun untuk lainnya ya, akses lainnya maksudnya ya. Nah, silakan teman-teman buka di situ kan banyak itu Johor, ada yang daerah Senai, ada yang daerah Kulai, juga ada daerah Keluang, daerah Sarawak, Melaka dan sebagainya itu lengkap di situ teman-teman ya. Nah, kita scroll-scroll saja di mana kita pastikan tempat kilang ataupun tempat perkebunan ataupun agensinya itu ada di sekitar tempat-tempat tinggal kita saat ini ya teman-teman ya, paham ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan banyak ini terdaftar agensi, makanya kalau ada teman-teman yang di sini ada yang menawarkan pekerjaan di sosial media seperti TikTok ataupun Facebook, silahkan teman tanyakan itu apa nama agensinya, apa nama company-nya, nggak apa-apa, silahkan teman tanya di sana. Kalau dia memang tidak bisa menunjukkan nama company ataupun nama agensinya, itu bisa, itu tidak bisa dipercaya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya, untuk yang apa itu maksudnya pencari pekerjaan yang ada di sosial media jelas ya. Nah, boleh teman-teman juga di sini kan. Nah, kita buka si permit lagi, kita akan kunjungi itu untuk bagian company yang ada di mana ini, kita coba. Ini kita akan coba buka ini yang ada di mana ini. Kita buka untuk pencarian kita yang ada di buruh migran yang ada di Indonesia ya, PJTKI resmi yang ada di Malaysia jelas ya. Nah, terus kita buka lagi seperti tadi, kita buka di PDF, kita cari itu banyak itu. Ada yang untuk daftar penyalur resmi dari Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, lanjut di situ kan ada misalnya teman-teman pengen cari misalnya daerahnya Jawa Barat atau Jawa Tengah. Tuh, cari Jawa Tengah tuh. Kan di situ banyak ada daerah Jawa Tengah. Silakan teman-teman scroll aja ke bawah itu teman-teman cari ya kan, di mana tuh misalnya teman-teman saat ini mencari
lowongan kerja untuk ke Malaysia itu bisa teman-teman cari di sini PJTKI resmi yang ada di sipermit.id ini teman-teman ya. Nih. Silakan teman-teman cari ya. Nah, untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Sumatera, daerah Jambi, Palembang ataupun daerah lainnya itu lengkap seluruh Indonesia teman-teman ya. Dan ini sipermit.id ini cukup akurat. Dan juga itu nomor telepon yang bisa dihubungi, silakan teman-teman hubungi nomor teleponnya. Itu ada yang memakai maksudnya menggunakan nomor HP biasa ataupun nomor telepon rumah tuh. Silakan teman-teman kunjungi, teman-teman telepon ya di sana ya. Oke, jelas ya untuk ini aja teman-temannya tuh, yang teman-teman yang ada di Indonesia. Ini saya coba cari untuk daerah mana nih? Saya cari untuk daerah Palembang. Coba tes dulu daerah Palembang. Tuh ada teman-teman Palembang. Jelas ya, untuk ada penyalur resmi juga ada di daerah Palembang ataupun daerah provinsi-provinsi tempat tempat tinggal teman-teman yang ada di Indonesia, jelas ya. Scroll saja teman-teman ke bawah, silakan cari tempatnya yang tak sempat tempat tinggal kita saat ini dimanapun teman-teman itu berada ya. Oke, kita lanjut ke company. Lalu kalau untuk company itu ya sudah semarin sudah saya jelaskan juga ya teman-teman, itu untuk company itu yang kita tinggal klik aja yang paling kanan itu ada company, company resmi yang ada di Malaysia. Dan kemarin kan sudah saya ulas juga itu lowongan kerja untuk TKI Malaysia, yang untuk TKI Malaysia kosongan, Pati dan juga overseas itu kan kemarin sudah saya jelaskan juga teman-teman ya, yang di bawah ya. Oke ya teman-teman ya, daripada berlama-lama jangan, saya cuma untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, like and comment di bawah, jelas ya. Mungkin itu saja dari saya tanpa berjalan berlama-lama. Sekali lagi saya mengingatkan untuk berhati-hati di tempat kerja, carilah pekerjaan yang resmi, yang jelas agensinya agar kita tidak tertipu lagi, jelas ya. Akhirul kalam, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.